Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun dari kita yang tidak ingin dikenal dan juga tidak ingin ditandai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya kelak nanti di hari kiamat. Kita semua menginginkan pengakuan dari baginda Rasul sehingga nanti di hari kiamat kita bisa memperoleh pertolongan. Di hari kiamat juga kita bisa memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandai umatnya nanti pada hari kiamat dari sinar cahaya yang memancar dari muka kita, tangan dan kaki kita, bekas dari uduk yang kita kerjakan selama ini. Semakin kita sempurnakan basuhan muka, semakin kita lebihkan basuhan tangan hingga ke siku, semakin kita tinggikan basuhan kaki melebihi mata kaki, maka semakin terang pulalah nanti pancaran cahaya bekas dari uduk kita pada hari kiamat. Itulah yang kita sebut dengan istilah memanjangkan gurrah, yaitu melebihkan basuhan muka, melebihkan basuhan tangan, dan melebihkan basuhan kaki sehingga uduk kita bisa lebih sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah riwayat melalui penuturan salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min asaril udu. Pamanisato aminkum ayyutillu gurranahu falyaf'al." Muttafaqun alaih wa labsudil muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat putih bercahaya dari bekas-bekas uduknya. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan putih cahaya itu, hendaklah dia melakukannya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, para pemirsa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwasanya penting sekali bagi kita untuk senantiasa menyempurnakan uduk kita, melebihkan basuhan muka, melebihkan basuhan tangan, memanjangkan basuhan kaki, karena itulah nanti yang akan menjadi pertanda bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, cahaya bekas dari uduk kita menandakan kita termasuk dan tergolong umat Nabi Muhammad. Para pemirsa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.